Ya kurang lebih sekitar jam 8-an lah. Awalnya si kecil tuh di ujung sana, itu kan tempatnya kimia. Pabrik busa PT AIII Internasional di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon terbakar hebat pada Senin, 27 Februari 2023 pukul 8 malam. Berdasarkan pantauan Dialog Indonesia pada pukul 10:30 malam, api masih berkobar besar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi pun padat. Puluhan warga menyaksikan kebakaran tersebut di pinggir jalan. Mandor Desa Kebonturi Sari Amir mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Ya kurang lebih sekitar jam 8-an lah. Awalnya si kecil tuh di ujung sana, itu kan tempatnya kimia. Kebetulan ini kan bahannya bahan busa, jadi gampang untuk terbakar. Ledakan sudah tidak terhitung, Pak. Berapa kalinya sudah banyak yang meledak tuh. Awalnya di pojok sana. Ini kena semua udah nih. Udah habis. Ini pabrik apa sih, Pak? PT AY ini. Kebakaran tersebut menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat dan ledakan sudah tak terhitung. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan kobaran api. Kapolsek Arjawinangun, Kompol Saidi mengatakan api sulit dipadamkan karena adanya drum berisi bahan kimia. Dari Cirebon, Hasan Hidayat dan Sarah Utami melaporkan.